kita lagi ada di Balai Palukma. Iya. Jadi ini salah satu gedung yang salah satu tempat untuk pembibitan kelapa dalam. Jadi tepatnya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kenapa harus Manado, Pak? Jadi di sini tuh tempatnya besar dan bagus, kebetulan juga menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Kota Manado. Dan jadi jadi mau diterapkan di Pesangkayu. Rencananya ya, rencananya kayak gitu. Jadi rencananya jadi rencananya kita belajar sambil kita mau praktekkan di Kabupaten Pesangkayu. Mudah-mudahan ini berhasil. Kebetulan Pesangkayu itu kan komoditi kelapa dalam banyak, ya, makanya kita belajar dan di sini kita coba nanti berbagi dengan masyarakat petani kelapa dalam di Kabupaten Pesangkayu. Ada lebih tadi biarkan aja atau siram mumpung hujan, kalau bulan-bulan lebih oke, kalau pas marau-marau pasti wangi ya. Nanti Pak yang terbilang tadi kalau makanya istirahatnya dari kelapa ini adalah kelapa dalam namanya yang jika dibiarkan akan tumbuh sendiri. Lanjut ya. Jadi saat ini kita ada di lokasi pembibitan perkebunan yang ya, jadi ini ada tanaman palem, kemudian itu ada kelapa. Jadi ini di sini ada beberapa jenis pohon kelapa yang menjadi menjadi komoditi harus dibudidaya. Jadi lokasi perkebunan ini sangat cocok ya untuk para petani yang ingin belajar. Jadi tepatnya di Balai Palma di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Oke, ikuti terus channel ini ya, nanti kami perlihatkan beberapa jenis tanaman yang ada di tempat ini. Jadi tempatnya sangat luas ya. Jadi teman-teman sudah pergi jauh ke sana. Oke, ini jenis pohon kelapanya. Jadi kelapa ini ditanam sekitar 5 meter per jaraknya. Jadi pohon kelapa ini cukup menarik. Ya, ini blok E ya. Oke. Yang mau datang belajar silakan ke sini. Ada pesawat terbang-terbang. Ada pesawat terbang-terbang. Kelapa genje. Oke. Ini ada jagung. Ini kebun, ini kelapa dalam. Jagung ya, guys. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang mau belajar. Silahkan datang ke sini ya. Oke. Tempatnya sangat menarik. Ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa sebelum tonton di subscribe ya, kawan-kawan.
baik. Cuaca sekarang lagi tidak bagus, lagi hujan, makanya kita nggak bisa bikin vlog terlalu lama. Ikuti terus ya vlognya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan